Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama di arena ini bagi mengkongsikan ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Kali ini saya akan berkongsi ilmu di segmen Fikrah Muslim. Kita semua tahu dan akui bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Jadi, apa jua suruhan, Allah pasti ada manfaat kepada manusia. Jadi, ikutilah video ini sampai habis. Tuan-tuan dan perempuan, sekiranya tuan-tuan dan perempuan merasakan channel saya ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu, maka tuan-tuan dan puan-puan tolong subscribe channel saya ini supaya apabila ada video-video baru yang saya buat dan upload, ia akan tampil di wall YouTube tuan-tuan dan puan-puan. Untuk subscribe tuan-tuan dan puan-puan, tengok watermark atas video dan klik di situ. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh klik tombol merah di bawah video. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apa kaitannya waktu solat dengan diri kita dan juga alam. Jom kita ikuti. Allah telah menetapkan kepada kita umat Islam untuk mengerjakan solat sehari 5 waktu. Kita tidak boleh mengerjakan solat itu sekaligus. Kita perlu mengerjakan mengikut waktu-waktu yang telah ditetapkan. Inilah cara Allah mengajar umat Islam agar berdisiplin. Di samping itu, tanpa kita sedar bahawa dalam setiap waktu solat ini ada manfaatnya untuk tubuh badan kita di samping mendapat keredaan Allah. Perubahan waktu solat ada kaitannya dengan alam dan akan memberikan manfaat kepada tubuh badan manusia. Jadi, terus ikuti jika tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu. Waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda. Warna ini sebenarnya membawa frekuensi tiroid yang dapat mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. Warna biru muda di waktu subuh membawa rahsia berkaitan dengan rezeki dan komunikasi. Mereka yang kerap meninggalkan subuh akan berdepan dengan masalah rezeki dan komunikasi. Jadi, jika ada masalah rezeki dan komunikasi, jaga baik-baik waktu ini. Di sini juga kita dapat mencungkil rahsia mengapa Allah perintahkan kita solat di awal waktu. Ketika bermulanya azan subuh, tenaga alam berada pada tahap
keoptiman. Tenaga inilah yang diserap oleh tubuh melalui konsep risonan pada waktu rokok dan sujud. Jadi mereka yang terlewat atau tertinggal terus waktu subuh tidak mendapat tenaga yang optimum ini. Waktu Zuhur. Sebelum kita memasuki waktu Zuhur, kita akan melalui waktu Isra' dan Duha. Pada waktu ini, warna alam akan berubah menjadi hijau dan kemudian kuning ketika masuk waktu Zuhur. Spektrum pada waktu ini bersamaan dengan frekuensi perut dan hati yang berkait rapat dengan sistem penghadaman. Warna kuning mempunyai rahsia yang berkaitan dengan keceriaan. Oleh itu, mereka yang sering ketinggalan atau terlewat waktu Zuhur akan menghadapi masalah perut dan hilang keceriaannya. Sementara waktu Asar pula, warna alam akan berubah menjadi orange. Spektrum pada waktu ini bersamaan dengan frekuensi prostat, uterus, ovari dan testis yang merangkumi sistem reproduktif. Rahsia warna orange ialah kreativiti. Orang yang terlewat atau tertinggal terus waktu asar akan hilang daya kreativitinya. Lebih malang lagi, jika di waktu asar ini kita tertidur, jangan lupa, tenaga waktu asar ini diperlukan oleh organ reproduktif kita. Menjelang waktu maghrib pula, warna alam akan berubah menjadi merah. Orang-orang tua dulu-dulu sering menasihatkan kita agar tidak berada di luar rumah waktu ini. Ini kerana spektrum warna merah menghampiri frekuensi jin dan iblis, infrared. Pada waktu ini, jin dan iblis akan menjadi cukup bertenaga kerana risonan mereka dengan alam. Mereka yang berada di dalam perjalanan juga elok berhenti dahulu kerana banyak interference berlaku pada waktu ini yang boleh mengelirukan mata kita. Rahsia warna merah di waktu maghrib melambangkan keyakinan, juga dikaitkan dengan frekuensi otak, saraf dan tulang. Pada waktu Isya, alam akan berubah menjadi indigo dan seterusnya memasuki fasa gelap. Waktu Isya ini menyimpan rahsia ketenteraman dan kedamaian, dan frekuensinya sistem kawalan otak. Mereka yang tertinggal waktu ini akan selalu merasa gelisah. Apabila masuk fasa gelap, kita disaran untuk tidur. Tidur waktu ini dipanggil tidur delta, di mana semua sistem tubuh berehat. Selepas tengah malam, alam mula bersinar kembali dengan warna putih, merah jambu dan ungu, di mana ianya bersama frekuensi kelenjar
pink call, pituitary, thalamus, dan hipotalamus. Pada waktu ini, tubuh sepatutnya bangkit kembali untuk solat tahajud. Pada waktu ini, dalam Islam dipanggil waktu qiyamulail. Hari ini, manusia mula sedar kepentingan tenaga alam dalam tubuh badan kita. Kesedaran ini membuatkan munculnya pelbagai latihan, pelbagai seni seperti meditasi, tai chi dan sebagainya yang bertujuan menyerapkan tenaga alam ke dalam sistem tubuh manusia. Sesungguhnya umat Islam sepatutnya bersyukur kerana dikurniakan Allah syariat solat, di mana solat dalam waktunya kita secara tidak langsung telah dapat menyerapkan tenaga alam ke dalam sistem tubuh kita. Sekian, terima kasih. Zaman Sulaiman, Padang Serai Kedah.